Saudara sekalian, haflah Maulidur Rasul, mengadakan haflah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak membawa manfaat bagi umat Islam. Selain bersolawat dan pujian ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus dapat menyampaikan dakwah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr bin Ash. Saudara, peringatan Maulid dapat dijadikan sebagai wadah ataupun sarana bagi para dai untuk berdakwah. Dai ini orang yang menyampaikan ceramah, yakni para asatidah. Berceramah mengungkapkan sirah Rasulullah dan mendedahkan akhlak mulia baginda untuk dijadikan sebagai teladan, terutama anak-anak kita, supaya mereka itu punya akhlak yang mulia. Jadi pada asatidah, para dai wajib menyampaikan akhlak Rasulullah sebagai teladan bagi umat ini. Dengan demikian bertambahlah kecintaan umat Islam kepada kekasih Allah yang sangat mulia ini. Mencintai Allah mestilah melalui cinta kepada Rasulnya. Firman-Nya termaktub dalam surah Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa kamu. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah tidak melalui Nabi Muhammad, maka cintanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini perintah Allah, kalau mau cinta kepada Allah mesti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memperingati Nabi itu merupakan penghormatan dan mengagungkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendahirkan rasa gembira atas kelahiran baginda. Saudara-saudara sekalian, berkumpul di dalam majlis maulid, kaum muslimin dapat berinteraksi dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim untuk mensyiarkan agama. Jelas sekali, kawan lama, jiran lama ketemu di majlis maulid. Bahkan keluarga yang jarang juga berjumpa, apabila adakan majlis maulid, disitulah kita berinteraksi, dapat bertemu. Sangat banyak manfaatnya mengadakan maulid, mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada segelintir masyarakat kita ataupun secara individu mengatakan maulid Nabi itu bid'ah, dia kalau berpendapat bid'ah, tak usah buat dah. Tapi kita tak mungkin terpesona ataupun terpengaruh dengan pendapat seperti itu, karena kita telah pun ada dalil-dalilnya. Jadi pada umumnya masyarakat kita ini sejak zaman demi zaman sampai sekarang mengadakan maulid Rasul. Mudah-mudahan jemaah tidak terpengaruh dengan orang. Saya tengok dalam Facebook ada juga yang berpendapat bid'ah. Kalau bid'ah pun seperti mana yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, mengadakan maulid Nabi itu hukumnya bid'ah hasanah, yakni bid'ah yang membawa kebaikan. Bid'ah ini ada bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, dan ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah hasanah ini bid'ah yang membawa kebaikan. Banyak sekali. Maksudnya bid'ah di sini, bid'ah itu adalah urusan keagamaan yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan para sahabat. Tetapi pada akhir zaman seketika umat telah begitu banyak, maka mengadakan bid'ah yang hasanah untuk kebaikan masyarakat Islam dibolehkan. Seperti contohnya kita di zaman Nabi tidak ada madrasah, maka sekarang masyarakat Islam semakin banyak perlu wajib mengadakan madrasah. Ini satu contoh ya, dan banyak lagi kalau kita bincangkan berkenaan bid'ah ini. Satu saat kita akan terangkan ke jemaah, bid'ah itu ada macam, ada berapa macam. Bid'ah itu ada lima, ya, saya terangkan satu-satu nanti insyaAllah, supaya jemaah supaya tidak mudah terpengaruh dengan mengatakan bid'ah semua bid'ah dulalah. Tidak, tak semua bid'ah dulalah. Ada bid'ah yang baik, yang hasanah, yang tidak pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.